Ya, pokoknya dari dulu kan Nabila dari kecil tuh ya, dari kecil banget dari SD. Kamu dari kuliah, pasti iya, masuk kuliah. Dia SD gitu. Jadi udah kayak adik sendiri aja, terus ya. Kegiatannya tiap hari. Terus pas tahun kedua ya. Terus gimana berdua? Kalau nggak ketemu syuting juga kita biasanya sering ketemu, yeah, misalnya kembali lagi di mana, ayo kak yuk, bisa jalan-jalan lagi atau jalan-jalan kemana makan bareng gitu, bisa aku sering kok ngomongin kamera lagi kita, ya paling sering nyantai ya, bisa bilang bestiannya dari dulu gitu ya atau kan zaman sekarang? Iya lumayan lah ya dia, ya. Pokoknya dari dulu kan Nabila dari kecil tuh ya, dari kecil banget dari SD, kamu dari kuliah, pasti iya, masuk kuliah, dia SD gitu, jadi udah kayak adik sendiri aja, terus ya. Kegiatannya tiap hari, terus pas tahun kedua ya. Sampai sekarang alhamdulillah dia. Iya. Curhat-curhat apa sih? Oh banyak, mau diceritain nih kebetulan. Oh dari semuanya, dari semuanya, dari mulai apa sih ya? Saling tahu A sampai Z ada ya. Kak Asmara juga ada. Asmara juga. Terus waktu pas apa namanya? Pakai hijab tuh waktu pakai hijab. Nabila kan udah mau setahun ya deh ya pakai hijab. Iya, kayak dia tuh pas kak gimana nih pakai hijab tuh gini-gini, pokoknya dia kayak apa ya cerita sama konsul gitulah, sama pas mau wisuda juga kak doain aku mau sidang nih, doain lulus ya, kayak gitu dia kayak minta doa semua teman-teman gitu loh, sampai segitu nih ya, kedua banget gitu loh ya. Iya sih kemarin kalau misalnya lagi cerita apa tapi kembali lagi cerita apa dan menurut aku kayaknya aku kayak butuh banget kalau aku cerita, aku sih jangan cerita ya kak, cuma kalau lagi emang bener-bener aku butuh teman pasti ke kamera sih. Iya kan dia kakak kamera kamu kan cowok juga, iya jadi aku mungkin pengen tuh sesama gitu. Nabila, awalnya seperti apa sih akhirnya berkeinginan untuk berhijab gitu? Iya. Apa kak? Awalnya ya ngeliat kabar pasti senang. Terus kayak dulu sih emang pas sekolah umat emang sering pakai hijab juga ya. Kalau misalnya ketemu teman-teman di sekolah juga kan emang teman-teman sekolah aku tuh hijabnya panjang-panjang gitu. Jadi aku tuh kayak aduh pengen juga ya, tapi kapan ya? Yaudah deh, akhirnya pas kemarin mungkin karena adanya Covid banyak yang meninggal lebih dulu juga kan. Maksudnya itu orang meninggal juga ibaratnya enggak ada uro gitu kan. Maksudnya kayak semua orang ya ada waktunya gitu, jadi aku berpikir apalagi ya belum tentu hari atau besok aku masih ada lagi di dunia ini, jadi kalau emang kita kenapa nggak coba lebih baik lagi, coba aja dulu pakai hijab. Aku pas pakai hijab tuh nanya ke kamera dulu gimana sih tantangannya, apa aja sih untuk meyakinkan hati tuh bagaimana gitu, karena aku nggak mau pakai hijab ya maksudnya lebih lagi jangan sampai dibuka lagi gitu main-main gitu, jadi aku nanya dulu sama kamera. Nah sesudah pakai hijab terus apa kesannya? Apa ya? Sudah pakai hijab atau tantangan sendiri? Gimana perasaannya pas udah pakai hijab? Ya senang lah gitu. Ya maksudnya alhamdulillah lah pasti dalam hidupku ada tambahan keberkahan lah ya. Misalnya rezeki itu kan bukan cuma soal materi aja ya, tapi dengan adanya kesehatan, bisa masih kumpul sama keluarga lengkap, itu juga butuh rezeki ya. Jadi ya, sejak aku berhijab tuh aku kayak ngerasa kita mendapatkan, kayak kalian ngerasa gak sih ada tenangan gitu ya, ada ketenangan dari hati tuh yang kita dulu sebelum berhijab mungkin belum dapat ketenangan itu loh. Udah gede banget ya Nabila, udah gede banget sumpah. Ya masa aku tuh dia mulu. Iya karena tuh aku tanya dari kecil tuh kalau dia ngomong itu wow Nabila udah gede banget sih. Terus respon Nabila juga saat kalo mendengar dia pengen mau di game. Kaget sih, jadi kayak pas kayak tiba-tiba sih gitu ya. Kayak ah Nabila gitu ya kan. Terus ya emang kenapa kalau Nabila? Yang dia maksudnya kayaknya Nabila gimana? Bawel gitu loh, dia bawel. Oh, kayak langsung tiba-tiba mau hijaban gitu kan kayak dia ngechat dulu, terus dia nelfonin, terus aku kan kayak gak sempet angkat. Kenapa deh? Aku bilang, kak aku mau telepon gitu kan. Kak, terus dia chat dulu kan, kak Melody, apa sih, gimana sih kak waktu lo pakai hijab gitu ya. Udah aku ceritain kalau perjalanan aku kayak gimana gitu. Tapi aku bilang sama dia, tiap orang tuh beda-beda perjalanannya, aku bilang gitu kan. Nah aku bilang, ya alhamdulillah kalau Nabila maksudnya emang yang benar-benar kayak tiba-tiba pengen di usia sedini mungkin gitu. Kalau kan baru 4 tahun gitu kan, Nabila tuh kayak itu saat umur aku tuh kayak 26 tahun kan. Okay. Kalau Nabila kan udah di umur lebih muda dari aku gitu. Jadi kayak wow keren banget Nabila udah mau pakai hijab gitu. Belajar tapi, berhijabnya di mana? Sama siapa belajar berhijabnya? Ya emang sebelum aku pakai hijab kan di sekolah juga pakai hijab kan. Jadi aku udah terbiasa juga mengenakan hijab kayak saya cuma kayak segitu kan ya, ini bisa cuma kayak aneh-aneh gitu ya nggak bisa. Tapi belajar dari kamera lagi. Kalau dia tuh paling heboh kalau dia miring bisa gini nih. Kayak dia miring gini-gini kayak aduh kamu tuh nggak rapi banget. Dari dulu kayak gitu. Dulu pakai baju JKT dia rapi ya. Sekarang pakai hijab dia rapi juga sama kamera lagi. Kalau di JKT kan dulu lebih girly ya maksudnya tampilannya. Sekarang lebih terbatas sih kan atau lebih milih-milih untuk karir di nyanyinya sendiri atau seperti apa kalo gitu. Kalau misalnya masa hijab itu kan enggak gimana ya? Fashion itu kan dari mana aja gitu kan. Masa kita enggak mesti yang kayak
harus kayak ya mengikuti ini aja sih kegiatannya sih. Misalnya kayak gini kan hari ini syuting itu kayaknya capek kalau pakai jadi udah pakai dress santai gitu ya. Dan juga kalau lagi family ya udah pakai misalnya ada kegiatan halal bihalal pakai gamis gitu ya kayak jadi menyesuaikan aja sih kalau aku sama kamu itu gitu ya pasti punya nggak sih ya. Pemikiran mengenai terbatasi itu enggak ya? Enggak lah. Eh, dukungan kekasih sendiri seperti apa? Kekasih? Lagi jomblo kebetulan, kebetulan lagi jomblo. Jadi siapa yang mau kenalan sama Nabila? Kalau Kamelody tuh gitu pasti. Nabila, di samping gue kalau ditanya nama ketika berhijab kan pakaian-pakaian lama tuh masih banyak ya ada. Nah itu dikemanain akhirnya? Ini pakaian lama, ini cuma sweater biasa. Tapi aku pakein sama panjang dan hijab. Kak, tapi soal